terkesan wasi. Sang over akan melakukan sepuluh begitu saja. Gerakan kelihatan, kini dia saja nanti. Oh, apakah dia bisa membawa angka keberuntungan? Membuka dia bisa membongkar pertahanan sama wasi. Kasih tahu. Saya bagi pakai jalan, batu mati-mati. Namun dia langsung di sana, di hadapan seluruh pukul. Satu, membawa angka keberuntungan kita lihat saja. Lembukkan saja si kebudar. Gerakan tangan kanan tasar. Oh, terjatuh di pakaian, mantap sekali. Namun bola-bola besar begitu saja. Dia berlari kencang ke belakang. Umpan terobosan dilakukan. Wasi dilakukan membuka dia bisa membongkar pertahanan. Pertahanan di belakang sana dihadang betul. Patut di dalam sasaran di sang breaking sudah diberikan oleh sang wasi. Lengkungkan segini putar tempo gol. Oh, terjatuh di pangkatnya mantap sekali. Namun bola bola besar begitu saja dia berlari kencang ke belakang. Sari diberikan oleh sang wasi. Lengkungkan saja segini putar gerakan tangan kanan. Kita lihat saja tasuk bro. Terjatuh di pangkatnya mati-mati. Bola melincing ke lapangan. Dia berlari kencang ke belakang. Sehingga saja lengkungkan saja segini putar. Ayunkan saja. Kita lihat tasarnya, ternyata tembakannya mati lagi, sehingga bola sebelumnya sepenuhnya, satu bukan hanya berperan apa saja, sehingga akan tangan kanan kita lihat, lembut saja tasar, ternyata tembakannya mati, bola melenceng ke luar net, dia masih bernari kencang, bukan pukul, satu kali itu bisa menemukan tembakannya, lembutkan sedikit bukan tembak. Ternyata dipakainya mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana. Di hadang masih dilakukan. Boy, satu breaking sudah dibunyikan oleh sang wasit. Set over akan melambung. Boleh begitu saja. Ayukan saja. Tasar bro. Ternyata dipakainya mati. Bola diumpan begitu saja. Di hadang oleh shooter depan. Boy, pulang tuja. Akan melakukan serangan bersama layak. Lumpungkan saja si Lumpundar. Tempat. Ternyata dipakainya mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana. Di hadang oleh shooter depan. Boy, boy. Boy, satan saja. Jadi sebentar ayo katakan kiri gerak katakan kanan tasar wow ternyata tembakannya mati bola sudah di sana di hadang pukul satu akan melakukan serangan kepada salah satu pemain sudah dibujukkan oleh sang wasit lambungkan saja sih sebentar gerakan tangan kanan tasar wow ternyata tembakannya mati bola sudah di sana di hadang oleh skor depan pukul wow satu pukul lambat sang pemain sudah dibujukkan oleh sang wasit lambungkan saja sebentar tembak ternyata tembakannya Abang ini kembali. Kita lihat saja sang breaking sudah dibunyikan oleh sang wasit. Set over akan melambung tinggi bola kas di jalan gerakan kanan tangan tasar. Ternyata tembakannya mati. Namun bola belum di sana di hadang umpan terbesar dilakukan pukul. Sang breaking sudah dibunyikan oleh sang wasit. Set over akan melambung tinggi gerakan kanan tasar. Ternyata tembakannya mati bola kita akan begitu saja di hadang oleh shooter depan pukul. Satu bukan hanya penerbangan apa saja sehingga dia berlari kencang ke belakang. Wuh, tujuh ini bisa menurunkan tembakannya. Membuka skill bunda tasar. Ternyata tembakannya mantap sekali. Namun bola dimontakkan begitu saja. Dihadang oleh shooter depan. Masih mencari celah. Satu putar gerakan tangan kanan tasar. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana. Dihadang pukul. Satu bukan hanya menurunkan hampir saja. Sehingga selain balas yang dibunyikan oleh sang wasit. Lembutkan saja si kulit bunda. Gerakan tangan kanan tasar. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana di hadang oleh shooter depan pukul saja si kebundar gerakan tangan kanan tasar gol ternyata tembakannya mati namun bola sudah di sana di hadang oleh shooter depan pukul ini bisa menggendong angka kedua sang pretty sudah dibunyikan oleh sang wasit lembukkan saja si kebundar gerakan tangan kanan tasar gol ternyata tembakannya mati bro namun bola sudah di sana di hadang oleh shooter depan passing dilakukan pukul saat bisa membongkar pertahanan dari kebelasan harus jaya lembukkan saja si kebundar gerakan tangan ternyata tembakannya mantap sekali bro namun bola sudah di sana dihadang oleh shooter depan pukul sahih dan bunyi kena senapan ayunkan saja si kebundar gerakan tangan kanan bro ternyata tembakannya mantap sekali bro namun bola sudah di sana sehingga dia ternyata bola lalu begitu saja dia berlari kencang bro umpan terobosan dilakukan oleh tim kebelasan dan setelah satu pukulan hanya menerpa hampa saja sehingga dia berlari kencang ke belakang aman saja di posisi kedua ternyata dia untuk memberanikan bola bro ternyata dia dihadang begitu ketat oleh tim kebelasan jelas sutra namun pukulan hanya menerpa hampa saja dia berlari kencang tiga beberapa lagi membuka dia untuk bisa memperlengkapi pertahanan di belakang sana wow ternyata masih dihadang berhadangan ketat namun dia masih bisa mencari celah akankah dia bisa membawa akun peruntungan kita lihat saja nanti bro dia masih berkutik mencari celah ke sebelah barat ke timur namun
tepuk tangan yang sangat kokoh sekali. Dia masih di hadang. Wey! Ikan hitam ini bisa menghidupkan tembakannya. Dan bukan saja sikit bundar. Pasar bro. Ternyata tembakannya mantap sekali. Namun bola dimetakan begitu saja. Di hadang. Ternyata umpanan terlalu ketat. Sehingga bola lulus begitu saja. Dia berlari kencang bola kambung. Pukulan jarak jauh hanya menerpurung aku saja. Berlari lagi. Pukul. Dua kali pukulan hanya menerpurung aku. Sehingga apa nama saja di bos yang kedua. Oh, ternyata dia memberanikan untuk pula. Ternyata dia dihadang di kepung. Sangka keberuntungan. Seperti yang sudah dipunyikan oleh sang wasit. Lambungkan saja sikit bundar. Gerakan tangan kanan bro. Nasar. Ternyata tembakannya mantap sekali. Namun bola dimutakan begitu saja. Dihadang oleh sudut depan. Satu pukulan dipunyikan oleh sang wasit. Lambungkan saja sikit bundar. Gerakan tangan kanan bro. Kita lihat saja. Tembak. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana. Dihadang. Satu pukulan. Lambungkan saja sikit bundar. Kita lihat. Tembak. Ternyata tembakannya bro mantap sekali. Namun bola sini sana dihadang. Namun pukulan hanya menerpurung apa saja. Sehingga bola terpental dengan gelur lapangan. Dia berlari kencang ke belakang. Mampukan dia untuk memberanikan bola. Kita lihat saja nanti. Ternyata tidak ada tanda-tanda pulang. Ternyata kita lihat saja nanti. Sang Priking masih mengatur posisi dari pinggir belakang. Jalan sutra. Ayo bersikap tembak. Ternyata tembakannya bro mantap sekali. Namun bola sini sana dihadang. Tiga kita lihat saja lambungkan sini benar tembak. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola sungguh sana dihadang oleh sudut depan. Pasing dilakukan pukul. Pukulan hanya menerpurung hampa saja. Sehingga dia berlari kencang ke belakang. Umpan terobosan dilakukan. Apakah dia bisa menjauh? Ternyata pergi sudah dipunyikan oleh sang wasit. Lambungkan saja sini benar. Gerakan tangan kanan bro. Tancap belan. Mantap sekali bro. Namun bola dimetakan begitu saja. Dihadang oleh sang wasit. Seover akan melambung tinggi. Tembak. Ternyata timbangannya mantap sekali bro. Namun bola sungguh di sana dihadang oleh sutar depan. Ternyata salah pengertian. Bola harus begitu saja. Dia berlari kencang melalui umpan terobosan dilakukan di belakang sana. Namun dia masih bisa. Ternyata sampailah saja di bos yang kedua. Ternyata dia berdiri aman. Sebutkan saja sikit bundar. Gerakan tangan kanan. Tancap dengan. Sayang sungguh sayang. Namun tembakan anda mati-mati. Namun bola sungguh di sana. Oleh sang wasit. Ayukan saja sikit bundar. Gerakan tangan kanan tas bro. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana dihadang oleh sudut depan. Apakah dia bisa mampu untuk mencari jalan? Kita lihat apakah dia bisa membawa angka keberuntungan. Gerakan tangan kanan tas bro. Ternyata tembakannya mantap sekali. Namun bola dimutakan begitu saja dihadang oleh sudut depan. Pukul yang sangat kencang sekali. Apakah dia bisa membawa angka keberuntungan? Lambungkan sikit bundar tembak. Sayang-sayang namun tembakan anda mati-mati, namun bola sungguh sana. Pukulan dengan yang memakai alas. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola berlari begitu saja. Dia berlari kencang. Namun dia memilih aman-aman. Bukan saja sikit bundar. Gerakan tangan kanan tancap dengan. Mati-mati. Namun bola sungguh di sana. Dihadang pukul. Pukul sang wasit. Lambungkan saja sikit bundar. Gerakan tangan kanan. Ternyata tembakannya mati-mati bro. Namun bola sungguh di sana. Dihadang. Pukul. Satu pukul. Lambungkan saja sikit bundar. Tembak. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola sungguh di sana dihadang. Pukul. Satu pukulan hanya menerpurung hampa saja. Sehingga dia berbunyi aman-aman. Sesuatu poin di belakang sana. Satu ini akankah dia bisa menghidupkan tembakannya tasar bro. Ternyata tembakannya sayang. Namun tembakan anda mati-mati. Namun bola sungguh di sana dihadang oleh sudut depan. Akankah dia bisa mencari jalan? Pukulan hanya menerpurung hampa saja. Sehingga dia selamalah saja di pos yang tekan satu poin. Kita lihat saja. Lambungkan saja sikit bundar tembak. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola dimutakan begitu saja dihadang oleh sutar depan. Ternyata langkah dua ini bisa meribau. Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola seperti sana dihadang oleh sutar depan. Mampukan dia untuk mencerdik. Ternyata salah pengertian. Bola lulus begitu saja. Dia berlari kencang ke belakang. Namun bola umpan terobosan dilakukan oleh pemain belasan. Harus jaya. Mampukan dia untuk memberanikan pulang. Kita lihat saja nanti. Ternyata dia memilih pulang. Satu itu bertinggir dan senapan. Lakukan sebaik mungkin. Tembak. Tembakannya mantap sekali bro. Namun bola seperti sana dihadang oleh sutar depan. Mampukan dia untuk mencari celah.
sangat baik tentunya. Akankah dia bisa membawa ke bro? Ternyata tembakannya mantap sekali bro. Namun bola meleset begitu saja. Dia berlari kencang melawan. Umpan dilakukan. Ternyata bukan hanya merupakan seperti sudut bagi lesang wasit.